Ada peralatan baru namanya Luxury Glow. Jadi dia itu kombinasi dari Rose Glow yang lama dan kita combine dengan Glass Skin. Jadi kalau pernah ada yang tahu tentang Glass Skin di klinik, itu kan bagus banget buat wajah. Glass Skin itu dari stem cell dan aman sekali untuk digunakan di infusan. Jadi Rose Glow dikombine dengan Glass Skin di jenis satu di infus namanya Luxury Glow itu. Hasilnya jauh lebih putih, lebih cepat lagi putihnya daripada yang sebelumnya. Jadi kita bilangnya combo ya. Jadi hasilnya jauh lebih bagus. Kelebihannya dibandingin yang lain, kita pakai infus ini sangat aman sekali. Pertama, safety-nya bagus banget karena kita pakai stem cell. Kebanyakan kalau di luar itu pakai biar putih itu bahan paling murah itu pakai vitamin C. Tapi vitamin C-nya gede, jadi misal 2 gram, 3 gram, itu ngerusak ginjal. Tapi kalau misalnya yang kita pakai, itu mutihnya lebih pakai asam amino sama stem cell, jadi lebih bagus. Prinsipnya kerjanya kita bagusin dulu dari dalam tubuh kita ke kulit, nanti bagus. Prosedurnya kita sih sebelum infus, itu semua cairannya pasti kita skin test dulu. Karena tiap orang beda, kadang ada yang alergi sama bahan pembawanya juga. Jadi kita tes dulu, kalau memang alergi ya enggak diinfusin, ya enggak jadi. Pasien tamu masuk, pertama pasti konsultasi dulu. Kita tanya kemungkinan alergi, jadi alergi seafood enggak, alergi obat enggak. Biasanya orang-orang itu kalau yang sensitif, jadi dia punya alergi itu kita lebih aware. Terus yang kedua, dia ada penyakit autoimun apa enggak, kayak gitu-gitu, penyakit bawaan ada enggak. Nah itu juga kita lebih aware juga karena itu. Terus yang ketiga, dia kulitnya tipe yang apa nih. Kalau kita sih bedain berdasarkan Fitzpatrick namanya. Jadi grade-nya dia Fitzpatrick berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita bedain. Nah kita tanya dia ekspektasinya gimana, pingin putihnya seberapa. Nanti sesuai sama kulitnya nanti kita kasih tahu, ini kemungkinan kamu seperti ini nih, nanti putihnya. Tuh. Kalau ada flek juga, berarti fleknya kira-kira pudar kira-kira berapa kali, itu tergantung konsultasi nanti. Jadi ngambil infusnya berapa kali juga tergantung konsultasinya. Terus udah, baru kita siapin. Jadi disiapin, kita ambil sedikit, paling cuma 0,1 mili. Terus kita skin test. Biasanya di lengan dalam, soalnya kalau lengan dalam itu ini lebih sensitif daripada sini. Jadi kalau sini itu merah atau sini, kalau sini merah belum tentu sensitif, tapi kalau sini merah kelihatan banget. Kalau misalnya alergi di sini lebih kelihatan daripada di tubuh lain. Kita suntikin yang 0,1 itu kita tandain. Kalau melebar jadi kayak bentol kayak digigit nyamuk ataupun dia memerah, ya kita nggak jadi infusin gitu. Tapi kalau kita lihat oh nggak apa-apa nih, aman, ya udah baru kita infusin. Infusnya pakai jarum baby sih, kecil gitu. Jadi kita hubungin kurang lebih 1 jam ya untuk infusnya. Udah selesai, nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa, pasiennya bisa pulang. Kita kan tropis ya, banyak orang yang kepingin, dok saya pingin instan nih, saya nggak bisa, saya nggak punya waktu. Saya juga sibuk nih. Ada juga pasien dari luar kota yang kesini enggak bisa kalau sering gitu ya. Makanya karena jarak dan waktu ini, kita akhirnya mikirin satu lagi apa yang aman dan bagus. Salah satunya ini,
yang Luxury Glow ini. Ini bagus banget karena bener-bener apa ya, kita bener-bener gabungin science sama beauty-nya, itu bagus banget. Jadi kita orangnya anti-aging-nya dapet, putihnya dapet, sehatnya dapet, amannya dapet. Ya memang misinya kita pengen jadi pioner lah di kecantikan. Kita pengen banget lah ngelihat demand-nya masyarakat gitu ya, mereka eager banget tuh buat diri makin cantik. Ya udah, kita makanya cari ilmu terus yang mana yang paling bagus, yang mana paling cocok buat orang Indonesia, ya udah kita pakai.